dapat ya teman-teman. Wartegnya Taiwan. Hari ini banyak orang ya, maksudnya banyak pasiennya yang datang. Hari ini mau review ya teman-teman di warteg di Taiwan seperti apa ya. Yuk kita ikutin kegiatan aku ya teman-teman. Ini mau menyeberang. Wow. Berhenti dulu di sini. Nah teman-teman, saya sudah dapat ya makanan Taiwan ya, tapi di situ ada asinnya ya, jadi saya suka beli di situ. Dan kenapa pasti ada teman-teman yang bertanya ya, kenapa Mbak Yati belinya di warteg ya, beli bientang? Karena Mbak Yati lagi tugas di rumah sakit ya, kaki habis dioperasi, si kolostominya itu ditutup ya, jadi habis operasi udah berapa hari Sabtu ya kesini, ini udah hari Kamis, berarti udah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari ya teman-teman udah. Nah, sekian dulu vlog dari saya ya teman-teman, karena akan takutnya privasi ya kalau di dalam rumah sakit itu nggak boleh video ini karena kan di luar ya. Oke, tonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman biar channelnya Yati Mariati berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.